kami hapus ya. Hai guys, kami sekarang di Kong. Nanti kami akan nyebrang ke Balikpapan, tempatnya Pulau Betung, Nyalai. Ini kalian kedua, saya tuh Nyalai setelah bulan Pulau. Jadi kita akan hari ini keliling Nyalai dan kita lihat kondisi wisata di sana dan siang kita akan Nyalai. Jadi terus ini guys, jadi banyak nih ramai nih teman-teman dinas. Nah, ada juga nih satu ini ya, content creator yang paling degil yang subscribernya enggak naik. Apa channel itu? Eh? Channel YouTube-nya apa? Jadi channel YouTube-nya Febri. Cu Febri. Oh, Cu Febri. Ya. Cu Febri. Like and share, subscribe Ojo Febri. Oke, guys. Jangan apa. Keren guys, enak guys. Yang belum tahu Nyalai, sekali-sekali ayo menggunakan Speed Rizky, Bintang Rizky sama Rizky Ibu. Oh, ini lebih keren lagi guys. Rizky Ibu, Bintang Rizky kuatnya ini 82 kuatnya 82. Keren guys, kami ramai nih, seru-seruan weekend di Nyalai. Oke guys, bersama pemerintah Kabupaten Pelalawan, kami berterima kasih khususnya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kuala Kampar, yang tentu dengan doa
dan partisipasi dengan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Alhamdulillah kantor lurah ini bisa selesai dan bisa digunakan. Termasuk juga terima kasih kepada kontraktor, walaupun ini sudah terlambat jauh dan lambat jauh penggunaannya, tapi alhamdulillah bisa digunakan. Kita berapa kali komunikasi dan akhirnya ini bisa digunakan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, seluruh masyarakat, tentu kantor lurah ini menjadi harapan dan tambahan masyarakat sehingga bisa tempat masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik, pelayanan dalam segala lini kehidupan. Maka pada kesempatan ini saya tentu berharap dan berpesan kepada lurah, kepada Pak Lurah dan seluruh staf di kelurahan, mari gunakan kantor lurah ini sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik. Jadikan pelayanan yang kita berikan itu adalah pelayanan yang kita jadikan ibadah bagi kita. Pelayanan bukan cuma sebagai tugas dan tanggung jawab saja, tapi ini adalah pelayanan yang ingin mendapatkan ridho-Nya Allah, dapat keberkahan-Nya Allah. Maka pada kesempatan ini juga tentu saya berpesan dengan lurah, lurah dalam yang baru saja resmi dilantik menjadi lurah. Tentu saya berharap kantor sudah baru, dan maka saya berharap kelurahan dalam ini benar-benar dibina dan warganya disayangi. Pak Lurah yang sampai tidak tahu dengan orang yang tidak mampu, sampai tidak tahu dengan orang anak yatim, orang-orang tua yang sudah jompo, yang sampai tidak tahu program-program pemerintah, baik bantuan anak yatim yang setiap bulannya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, dan bantuan untuk janda tua yang setiap bulan diberikan Kabupaten Pelalawan, yang sampai di kelurahan itu dalam tidak ada yang tidak dapat. Dan saya juga mohon bantuan dari seluruh tokoh. Mari sama-sama kita menolong orang miskin, menolong fakir, menolong miskin, menolong anak yatim, karena itu adalah tanggung jawab kita semua. Karena untuk dalam Kecamatan Kuala Kampar ini harus dibangun bersama-sama. Harus kita semua bersama-sama. Kita bersama lurah, camat di sini, ayo kita berjemaah, bergotong royong supaya kampung kita ini makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami sore ini dalam rangka menunjang insyaallah Pelalawan Sejuk yang akan kita launching, kita mulai menanam tanaman untuk memperbaiki cuaca, bisa kita menghasilkan oksigen lebih banyak, bisa nyerap karbon, dan udara kita makin sejuk. Jadi kami sore ini nanam pohon mangga di Teluk Dalam, Penyalai, Pulau Mendul, Kecamatan Kuala Kampar. Ayo guys, ikuti kami cara menanam mangga yang benar di daerah Gambut. Nanti tanya dengan Pak Camat, dengan Pak Sekcam resepnya, karena ini daerah Gambut, ini beda tanahnya beda. Ibu Bupati mau nanam nanam apa? Jeruk, jeruk. Oke, mana? Nah, ini. Ya. Oke, nanti.